Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan sepanjang acara ini bernilai pahala dan sesuai dengan kebiasaan doa Ustaz Ali Salamun, memperbarat timbangan kita untuk menjadi tiket ke surga. Kalau di sini kita berkumpul untuk sementara terbatas ruang dan waktu, nanti kalau ke surga mudah-mudahan kita mengadakan bedah buku sepanjang waktu. Bukunya yang enak-enak aja, konsumsinya juga hal-hal yang tidak terbayang, dan juga didampingi oleh bidadari-bidadari yang memanjakan kita semua. Kalau di sini kita harus menahan hawa nafsu karena tidak ada bidadari, kecuali pulang dulu. Jemaah rahimakumullah, yang terhormat para pengurus Dewan Dakwah Kota Tangerang Selatan maupun rekan-rekan wartawan, acara ini yang pertama-tama kita maksudkan untuk siar dari konten buku, bahwa ini penting sekali karena semakin kesini media sosial ini semakin merajalela, baik untuk kegiatan dakwah maupun sebaliknya untuk kegiatan kesetanan, ya. Semuanya mungkin pernah melihat, menyaksikan bagaimana emak-emak berkerudung joget oglak-aglik di perapatan jalan, ya. Apa maksudnya? Ini untuk challenge TikTok, ya. Jadi nanti disiarkan di aplikasi TikTok, siapa yang mendapat rating tertinggi akan mendapat apresiasi, ya, baik berupa uang maupun popularitas. Itu masih mendingan kalau masih berkerudung, tapi juga banyak anak gadis yang mudah-mudahan bukan keluarga kita yang challenge-nya macam-macam, ada yang berpakaian seadanya, yang joget serono dan seterusnya, ya. Itu semua sudah dikumpulkan oleh saudara Nadim, ya, materi-materinya yang serono-serono itu insya Allah nanti tinggal di copy. Jadi ya, saudara Nadim, ya. Yang kedua dari acara ini adalah kita ingin mensiarkan peran dan keberadaan Dewan Dakwah Tangerang Selatan, karena ini penting sekali sebagai salah satu satelit ibu kota, jadi jangan kalah dengan Bekasi, ya, karena Bekasi itu planet lain dan juga apa masih banyak yang buang budget sembarangan di Bekasi. Kalau kita insya Allah yang nggak ada di Tangsel, ya. Kirim salam untuk kawan-kawan dari Bekasi, ya. Yang ketiga adalah kita mengajak kawan-kawan wartawan, ya, untuk bersama-sama kita mensiarkan program-program dakwah khususnya Dewan Dakwah Tangerang Selatan. Jadi silakan saja nanti berkomunikasi dengan pengurus dan jajarannya. Kalau ada event-event apa untuk diangkat untuk siar, silakan langsung berkomunikasi dengan teman-teman wartawan. Soalnya ini teman-teman kita semua yang mereka juga memiliki misi untuk siar dakwah. Jangan ragu-ragu, silakan. Karena mohon maaf, ada komunitas wartawan yang suka pusing, wartawan botrek, ya, itu di Tangerang itu saya catat ada 49 wartawan botrek, ya. Khawatir aja nanti kalau pada datang ternyata alhamdulillah clean, ya. Jadi jangan salah nanti kalau bersama berteman wartawan, jangan yang botrek, tapi yang kalau ini insya Allah kelasnya adalah furosemid, obat jantung, jadi lebih tinggi daripada putrek. Di sini ada wartawan senior kita, Mas Heri Omar, ya, Mas Heri Muhammad, ya. Dulu beliau di Gatra, dulu kesayangannya siapa? Bob Sabino, ya, Bob Hasan, ya. Kemudian ada Pak Cahaya, dulu beliau kesayangannya Yakub Utama, sekarang sudah bertaubat, insya Allah hijrah, ya, menjadi wartawan radikal Islami fundamentalis. Ini guyon, ya, tapi jangan dimasukkan di medsos, ya. Dan kawan-kawan lain, ya. Demikian saja dari catatan dari kami mewakili Ustaz Ali Salamun. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tangannya Pak. Ini hasilnya non beraktif. Dari mana Pak hasil yang didapat? Dari laboratorium penca cahaya. Bengkulu. Bengkulu. Ya. Jadi ini hasil laboratorium COVID-19 imunologi hasilnya non reaktif. Metode rapid test. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama keluarga saya adalah adik kandung dari Ibu Eti Nurbaiti, mewakili keluarga dari almarhum Bapak Nurbowo rahimahullah, minta kesediaannya untuk bapak-bapak ibu semua untuk mendoakan beliau dan juga memaafkan segala kekilapannya, mendoakan beliau semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditempatkan beliau di surga firdausnya. Amin. Seperti kita ketahui amal-amal beliau sangat banyak yang tentunya kita tidak bisa untuk menyamai beliau. Kita doakan semoga beliau diterima di sisinya dan ditempatkan di surga firdausnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa kami keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya untuk semuanya.
Dan terakhir tentunya, bila ada sangkut paut masalah hutang piutang terhadap beliau, minta tolong untuk segera dibicarakan ya dengan ahli warisnya. Demikian sambutan dari kami sebagai keluarga ini tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, silakan teman-teman yang mendoakan beliau. Sekali lagi kita sama-sama berdoa. Beliau saya saksikan, saya bersaksi beliau orang baik. Insyaallah, sekali lagi kebaikan, segala kebaikan beliau akan melekat dan akan terbawa oleh beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin. Sekali lagi teman-teman semua, apakah ikhlas memaafkan beliau? Ikhlas. Sama-sama kita doa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu akbar. Takbir! Allahu akbar. Takbir! Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala fi ayatil ukhra wa likulli ummatin ajal fa iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wala yastakhdimun. Yang kami hormati ahli musibah, keluarga dari Allah Yarham Bapak Nur Bowo, yang hormati para jamaah sekalian, izinkan kami atas nama keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk menyampaikan sedikit sambutan. Yang pertama sekali tentunya kami dari Dewan Dakwah ikut berbelasungkawa, ikut mendoakan atas kepulangan abang kami, saudara kami, ayah kami, Bapak Nur Bowo. Dan kami di Dewan Dakwah menyaksikan beliau adalah salah seorang aktivis dakwah yang sangat ulet, yang sangat militansi. Bahkan kepulangan beliau ini, beliau bersama pengurus Dewan Dakwah melakukan perjalanan dakwah dan cukup panjang, mulai dari Lampung, kemudian ke Palembang, kemudian ke Bengkulu, dan dilanjutkan ke pesisir Sumatera Barat ya, Padang. Artinya apa? Beliau wafat dalam kondisi sedang melakukan aktivis dakwah. Salah satu ciri-ciri orang yang wafat dalam kondisi husnul khotimah disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Husnul Khotimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad Muhammad Al-Azhari, menyebutkan satu di antara ciri-ciri orang yang wafat dalam kondisi husnul khotimah adalah orang yang ketika wafat dia sedang melakukan amal soleh. Kita saksikan beliau wafat dalam perjalanan dakwah. Beliau wafat dalam sebuah amal yang sangat mulia. Ada satu WA yang masuk ke kita. Beliau adalah ketua Lasnas Dewan Dakwah Provinsi Riau. Saya baru ketemu 2 hari yang lalu di Riau. Beliau pernah mengatakan kepada Pak Nur Bowo Alaihirham, antum banyak-banyaklah beristirahat. Apa kata beliau? Biarkanlah saya istirahat nanti di yaumil kiamah. Saya akan terus berdakwah dan mudah-mudahan saya wafat dalam kondisi berdakwah. Hari ini kita saksikan Ustaz Nur Bowo wafat dalam perjalanan dakwah. Mudah-mudahan beliau wafat dalam kondisi husnul khotimah. Allah maafkan semua kesalahannya. Allah terima semua amal baiknya. Allah masukkan beliau ke dalam surganya. Dan Allah berikan kesabaran kepada keluarganya. Sekarang, apa yang mesti kita lakukan kepada beliau agar beliau tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir? Saya bersaksi
mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan, terutama anak-anaknya, menjadi waladun sholihun yada'ulah. Anak yang sholah yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Amin. Sangat diharapkan oleh Pak Mubawo doa-doa dari anak-anak itu terutama dan dari kita semua. Mudah-mudahan kematian ini menjadi pelajaran bagi kita, hanya persoalan waktu. Walikulli ummatin ajal, setiap kita sudah ada waktu ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah waktunya, tidak ada di antara kita yang bisa minta dipercepat atau diperlambat. Hanya persoalan waktu. Hari ini abang kita dipanggil oleh Allah, kita juga pada waktunya akan dipanggil oleh Allah. Maka kata Rasulullah, cukuplah kematian ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga pada waktunya akan seperti ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Selamat jalan abangku, selamat jalan orang tuaku. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburmu, wahai Allah terangi kuburmu, wahai Tuhan. Dan mudah-mudahan Allah akan pertemukan kita di surga. Amin. Allah akan kumpulan kita di surganya. Amin. Atas nama keluarga besar Dewan Dakwah, tentunya memberikan maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau. Andaikan ada kesalahan ketika beliau bersama dengan kami di Dewan Dakwah, karena beliau ini cukup lama sekali di Dewan Dakwah dan beliau mengakhiri kehidupannya di Dewan, di perjalanan dakwah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mewakili pengurus Dewan Dakwah, mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan memberikan kesabaran, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari wafatnya beliau. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kita muter dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti satu orang di tengah-tengah, Pak. Satu orang di tengah-tengah. Satu depan. Satu depan. Satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuksiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad fas wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mayyiti wa'idan. Hadirin yang dirahmati Allah, telah berpulang mendahului kita tadi saudara kita yang membacakan talqin, mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan pada
Ingatun minta berbawa kalau datangnya oleh dua malaikat munkar nakir, jangan kaget, jangan takut ya. Karena malaikat munkar dan nakir itu adalah khalqun min khalqil. Salah satu di antara makhluk-makhluk Allah. Cahaya umat dan bangsa.